pada pertandingan pekan kelima BRI Liga 1 sore ini antara Persis Solo dan Arema FC. Sementara ini, hingga menit ke-73, keduanya bermain imbang 1-1. Gol dari Arema FC dilesatkan oleh Gustavo Almeida pada menit ke-19. Dan gol balasan dari Persis Solo dilesatkan oleh Messi Doro pada menit ke-72. Data statistik menyajikan Persis Solo mendominasi jalannya pertandingan dengan 61% ball possession, menciptakan 9 tembakan, 9 tembakan mengarah ke gawang, dan 1 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persis Solo akan naik ke peringkat 15 dengan koleksi 5 poin. Sedangkan Arema FC akan menempati posisi ke-17 dengan koleksi 2 poin.